Ini dia rumah Ejo Upin Ipin udah jadi, guys. Ini, guys, rumah aku udah jadi. Dikit lagi. Kameramen, ngapain ikut di sini? Bikin video dong, Dwi. Bikin konten? Iya. Wah, aku mau pulang dulu, panas, Pak. Intro. Intro? Waduh, yaudah. Udah sana. Iya. Intro. Alah. Hai guys, balik lagi di channel ini. Dan di video hari ini kita mau ngapain? Nah, kamu ngapain, kameramen? Mau bikin ribut? Suara apa ribut-ribut di rumah Upin tadi? Iya guys, ada suara ribut di sana. Ayo kameramen, jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan ada sesuatu yang baru, Di. Upin ngapain tuh sama Pak Gojek sama kameramen magang? Mana? Mereka lagi ngechat, guys. Jangan-jangan dia lagi proyek, Di. Proyek apa? Oh, rumah kardus. Ayo sih, kita... Oh, apa nih? Apa ada namanya? Ini guys, kenapa mobilnya ada kayu ya? Jangan-jangan rumah di kayu, Di. Rumah kayu? Rumah kok kayu? Waduh. Upin, kok bikin apa nih? Aku mau bikin rumah yang besar, Didi. Rumah yang besar? Emang rumah kok kenapa? Kan kemarin rumah aku kebakaran. Sekarang aku mau buat di atas mobil. Rumah di atas mobil ini? Iya, Didi. Pantes, guys. Ada rangka kayu. Wah, jadi besar nih. Sini, kameramen. Kameramennya hadap sana. Nanti. Aku diusir nih. Kenapa? Nanti rumahnya bakal jadi gini. Wah, jadi seperti itu rumahnya, guys. Rumah Upin Ipin di atas mobil. Wah, jadi seperti itu, kameramen. Emang bisa bikin rumah itu seperti di sini? Iya, Bre, di sini ntar. Wah, guys, Upin mau bikin rumah Upin Ipin di atas mobil. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti rumah aku bakalan bisa jalan, Dede. Oh gitu, yang bikin siapa nih? Itu, ada Pak Gojek sama kameramen dua. Kameramen magang? Iya, itu dong. Udah, yuk kita lihat yuk. Wah guys, ini proyek yang luar biasa nih. Lihat guys, udah dicat hijau. Udah dicat hijau, guys. Proyek besar. Gimana nih, kameramen? Bantuin lah. Proyek besar nih. Besar banget. Bisa Bapak Gojek, guys. Jelas dong. Kita mau bikin rumah hijau Upin. Bukan rumah hijau Opa. Rumah hijau Opa. Wah, keren juga nih. Kita bantuin apa nih, kameramen? Bantuin. Apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Ngapain dia, Pak Gojek? Jangan disemprot! Pak Gojek, aku kaget, Pak Gojek. Ini nggak mau, kameramen? Nggak ada isinya, Diri. Wah, bantuin apa nih, Pak Gojek? Bantuin... Doa. Semoga rumah Upin jadi. Amin, Diri. Semoga rumah hijau Upin jadi. Amin. Wah, bagus. Semoga rumahku cepat jadi. Betul, Upin, biar aku bisa nginap. Ngapain kamu nginap? Emang nggak boleh? Nggak boleh. Kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya yang kurang? Oh iya, kurang kayu. Waduh. Upin. Ini rumahmu kurang kayu, Upin. Hah? Rumah aku kurang kayu? Wah. Kesana dulu nih, biar pasti apa yang kurang. Wah, kenapa kameramen magang? Oh, ini Upin, apa namanya? Rumahmu ini kurang kayu. Wah, kurang kayu? Gimana ya nyari? Ya beliin Upin, beliin. Wah, ayo kita beli. Wah, panggil Pak Gojek dulu, guys. Pak Gojek! Ada apa, Upin? Sini. Dwi, pegang. Kamu kemana? Aku dipanggil sama Upin. Oh, yaudah. Kenapa, Upin? Emang bisa aku ngecek, Dwi? Bisa dikit-dikit. Bejir isi masker segala. Keselamatan nomor satu, kameramen. Nah. Mereka ngapain, tuh? Ya, aku tahu, Dwi.
Kayaknya rumah Upin kurang kayu tuh. Wah, sini Pak Ojek. Kenapa Upin? Bawa mobilnya. Rumah aku nih kurang kayu. Oh, kurang kayu benar-benar, Kang? Iya, betul tuh Pak Ojek. Kurang kayu nih, banyak kurang kayu nih, banyak. Ayo cepat naik. Ayo. Guys, kita sekarang beli kayu dulu, guys. Eh, Pak Ojek. Ada apa kemana-mana, Kang? Mana kita cari kayu nih? Aku juga nggak tahu nih, tuh, lihat. Nah, motornya sepi nih, motornya sepi. Oh iya, tuh. Oke, guys. Kita bakalan cari kayu buat rumah hijau Opa. Let's go! Oke, guys. Kita sudah dapat tempat yang jual kayu nih bersama Upin. Yuk, Pak Ojek. Kita beli kayunya di sini. Oh, di sana, Upin? Iya, di sini. Wow, oke. Oke guys, sekarang kita bakalan beli kayu buat rumah hijau Upin. Ya kan, teman-teman, Kang? Oh, betul tuh, Pak Ojek, betul. Waduh, di mana nih Upin? Kok enggak ada kayu nih? Enggak ada suara kayu. Mana, Pak Ojek? Emang kayunya bersuara, Pak Ojek? Orang motong-motong kayu itu kan suaranya keras, teman-teman, Kang. Uet, uet. Kayak gitu. Oh, itu suaranya, Pak Ojek? Wah, baru kedengaran. Nah, di sini kameramen. Oke guys, kita bakal ambil kayu dulu. Nanti kalau kita sudah dapat kayunya, kita bakal langsung pulang. Oke, let's go. A few moments later. Oke kameramen magang. Ini kayunya berat banget, guys. Tuh lihat. Upinnya sampai gitu bawahnya. Aduh, ini kayu berat banget nih. Aduh, katanya kurang kayu lagi dikit. Malah kurang 2 ikat ternyata, guys. Aduh, berat banget nih. Olahraga, Pak Ojek, olahraga. Untung aku udah close order nih. Jadi aman. Mana Upin? Sini Upin. Sini Pak Ojek, bantuin. Berat banget kayunya, guys. Nah, betul yang kata Upin, guys. Kalian jangan lupa like dan subscribe, oke? Kita bakalan langsung rakit rumah hijau Opa. Oke, guys. Kita saksikan lagi nanti. Let's go. Kita sudah nyampe di rumah nih, ya kan Ipin? Bener Pak Ojek, bawa kayunya ke Pak Ojek. Biar rumah Upin segera jadi, guys. Nah, kalau udah ada kayu, pasti rumah Opa udah jadi, Pak Ojek. Kita taruh di mana nih kemarin-kemarin, Kang? Kita taruh di sini aja, Pak Ojek. Berat nih soalnya, berat. Ya udah, sekarang kita pasang-pasang aja kameramen. Emang udah gini, kering? Kameramen senior tidur, kasih dia kameranya. Di mana dia tidur, Duy? Di sana, di kamar. Oh. Kameramen senpai. Kameramen senior. Kok udah sampai? Ya udah lah. Kok mimpi tadi? Aku mimpi. Mimpi apa kameramen? Mimpi apa ya tadi? Rumah Upin udah selesai tadi. Wah. Kok mimpi indah. Wah, mana kemarin? Gak mimpi cewek. Gak mimpi cewek. Iya, cewek Upin. Ayo, let's go. Kameramen, benerin kau pegang kamera. Kok tidur terus? Ngantuk, kok mimpi. Nah, ini Dwi. Sini, guys. Aku di atas ya, Dwi. Oke. Wow. Nih, guys. Lihat kameramen. Ini dipasang kayak gini. Kok gak mau nih? Oh, benerin lah. Iya. Bisa, Dwi. Nah, itu udah bisa. Lagi satu, guys. Hati-hati dengan kau, Pin. Nah, udah. Di bawahnya enggak? Enggak lah. Nih. Oh, iya, itu besi. Kameramen magang, sekarang giliran kau. Ya, makasih dulu, Dek. Cepetan pasang kameramen. Tunggu dulu, Pin. Biar rumahku jadi. Ini lagi tak usahain. Wah, rumah hijau, guys. Wah, jangan lupa like sama subscribe. Dan komen juga. Biar rumah Upin cepat jadi. Kameramen nih, tembak nih. Kok mobilnya goyang-goyang gitu? Gak apa-apa. Kepala aku pusing. Ya, cara bikin rumah kayak gini, guys, dari kardus. Kalau ini hujanan, bisa basah nih. Ya iyalah, hujan kan air. Kan aku gak bohong kameramen sini. Gini sih. Cepetan kameramen, Kang. Baru dulu, Duit.
ini harus diukur pas biar mantep rumahnya. Nanti kita nginep di sini. Siapa yang ngasih kamu nginep nih, Dwi? Ini kan rumahku. Ya nginep bentar doang, Upin. Hujan, Upin. Gimana nih? Wah, kita pindahin nih mobilnya. Pindah ke mana? Pindah ke sana. Bisa. Ayo. Kita pindah dulu mejanya. Meja. Meja ke sana. Guys, karena di sana mau hujan, biar rumahnya Upin nggak kehujanan, kita di sini dulu ya. Sebentar. Rumah hijaunya Upin. Oh, udah setengah jadi tuh, Budi. Ya, ayo. Ya, kameramen. Kita harus mengisi di sini biar ada atap. Gimana, Pak? Oh, depannya ini, guys. Nanti pintunya di sini. Tapi, apa? Mana? Pintunya di sini, kameramen. Pintunya di sini? Iya. Oh, yang bolong nih? Ya, kameramen, Bang. Ini dibuat pintu belakang. Ini pintu belakang? Iya. Pintu samping. Pintu belakang. Jendela. Nah, gini. Begini? Iya, gini. Ya, atau gini aja kameramen. Mana? Ah, gini. Ini gimana? Wah, guys. Kita pasang pintu, guys. Nanti kita bisa masuk dari sini. Ada di belakang. Nah, tuh, lihat. Pintu belakang tuh. Ya, betul. Nah, ini pintu depannya, guys. Eh, kameramen magang, pintunya lagi satu. Ya, dulu. Mau pasang ini dulu, Dek. Kok jatuh dia? Kusennya. Aku juga enggak tahu, Dek, mungkin kena angin dia nih pintunya. Makanya jatuh dia, Dek. Nah, gini orang. Nah, cepetan. Udah mau waktunya jam makan siang nih. Sabar pak, dikit lagi pak. Kita pegang dulu kameramen, pegang. Apa? Ini pegang nih kardusnya. Pertama-tama kita bakalan bolongin dulu, guys. Iya guys, di sini kita bolongin dulu. Awas. Nah, bolongin pakai gunting. Kemudian ini kabel tris namanya. Ya kalau di daerah kalian namanya apa, kalian komentar di bawah ya, guys. Ya. Ini dimasukin guys. Nah kayak gini, guys. Pasang pintu. Ah, mantap. Nah. Mantap kami ini. Nah, tembak lagi. Mantap kok kameraman. Rumahnya dimundurin dulu, beli duit. Dibawa ke tempat yang luas. Wah, gitu katanya. Nah, ayo. Ya, beli. Nyalakan mesin. Kita bakalan menyediakan servis yang spesial meskipun permintaannya aneh-aneh. Ah, betul, beli. Parkir. Bener. Udah selesai, guys. Ini nyawa mati nih. 5.000. Waduh, gimana ya, Bu? 5.000. Jangan rusak lagi, Bu. Bukan. Ngapain kau minta 5.000? Kau parkir sini. Bukan. Kamu bayar kan, guys? Ayo, udah. Kita. Oke, guys. Ini dia rumah hijau Pinipin udah jadi, guys. Ini, guys. Rumah aku udah jadi. Upin, sekarang rumahnya udah jadi. Kau mau ngapain? Wah, aku bakalan tidur di sana, beli duit. Ya udah tidur. Ya udah, aku masuk dulu. Kita nginep kameramen. Iya, beli. Kita ikut nginep, beli. Bisa tidur dia. Masuk. Guys, dia lihat mana kameramen. Nih. Wah, kita tidur di rumahnya Upin, guys. Tuh lihat atapnya. Itu pintu. Tuh. Pak Wajah jadi kameramen. Dan Upin di sini, guys. Wah, mana, beli? Mana? Wah. Kita nginep di rumah hijau di atas mobil, guys. Kok kebahaya nggak punya rumah hijau di atas mobil?
Enggak beli duit. Wah, seru juga punya rumah di atas mobil. Iya, iya beli duit. Aku punya ide. Apa beli? Upin, kau di belakang ya, di dalam rumah. Kita bakalan jalan-jalan pakai rumah hijau Upin. Wah, ide yang bagus sih beli duit. Ayo beli duit. Kita bakalan jalan-jalan pakai rumah hijau Upin. Hati-hati apa gojek kameramen. Rangkap kameramen nih dia. Aduh. Kau hati-hati ya di belakang ya, hati-hati ya. Oke, Budi, aman. Aku sama Upin di belakang, Budi. Kau di depan. Nah, iya. Ya kan, Upin? Iya, Budi. Kamu yang nyetir. Nah, tuh guys, Budi sudah di depan tuh. Pegangan, Upin. Oke, guys, kita bakalan jalan-jalan bawa rumah hijau Upin yang di atas mobil. Wah, guys, tuh lihat rumah hijau Upin. Ada di atas mobil, guys. Katanya mau dibawa jalan-jalan sama Widwi sama Upin. Pasti bakalan seru nih, guys. Tuh, lihat. Nih, rumah hijau Upin nih. Rumah hijau Upin nih, bos. Sengol dong. Kita bakalan naik, Widwi. Aku di depan apa di belakang, Widwi? Di belakang lah sama Upin. Kau harus masuk ke dalam rumah. Jangan lupa ada subscribe. Oke. Ayo, Upin. Nah, ini Upin nih. Lihat nih. Tuh. Upin lagi ada di jendela, guys. Nih. Aku bakal masuk nih, Upin. Kau udah siap? Udah siap, kameramen. Wah, kita mau kemana ya? Aku juga nggak tahu nih. Ayo, Ben, aku udah nggak sabaran nih. Bakalan jalan-jalan. Iya, bener tuh. Wah, kita jalan nih. Tuh, Ben, lihat. Kita udah mau jalan nih. Aman nggak nih ya? Aman nggak nih ya? Waduh. Waduh, kenapa nih? Kayaknya rumahnya merubah nih. Wah, jendelanya Upin. Wah, roboh. Roboh rumahku. Aman. Huh? Wah, guys, lihat guys, ini dia rumah hijau Upin. Lihat ada pintunya kenapa lepas? Iya, Budi. Tadi, Budi. Kesenggol sama pohon. Lihat, guys. Upin ada di dalam rumah hijau. Nah, betul, tuh. Lihat. Wah, ini dia, guys. Rumah aku di atas mobil. Wah, kalian jangan lupa like dan subscribe, ya. Wah, guys. Ini bisa diperbaikin lagi, Pak. Hah? Wah, ini bisa di-upgrade, nih. Bisa dikasih lantai 2 plus kolam berenang. Wah, kolam berenang. Wah, Upin, katanya bisa dikasih kolam berenang. Betul, tuh. Wah, pasti bakalan megah rumah kau nih. Iya, benar, bakalan bisa berenang, guys. Ya udah, guys, udah sampai di sini dulu. Kita mau berjalan-jalan bawa rumah hijau Upin. Untuk kalian yang belum like video, silakan like di bawah, subscribe channel jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.